ini kami berada di tempat penulisan Al-Quran dengan tangan. Al-Quran ini ditulis dengan tangan. Satu hari satu helai, satu hari satu helai. Maknanya setiap dua tahun, ya? Dua tahun satu Quran. Dua tahun satu Quran, satu hari satu helai. Dan yang ini, yang sudah siap ini, didedikasikan kepada arwah istri beliau, ya. Ini didedikasikan kepada arwah istri beliau daripada empat naskah yang ditulis dengan tangan. Setiap satu dua tahun itu, dua daripadanya diambil oleh orang Malaysia. Dua diambil daripadanya diambil oleh orang Malaysia. Dan itu kita punya Amir Sab, Dr. Fathi bersama dengan penulis. Inilah penulis. Penulis tangan yang telah menulis Al-Quran ini setiap tahun, setiap dua tahun, satu mushaf penuh. Al-Quran 30 juzuk, 114 surah ditulis oleh beliau. Beliau ini berasal daripada Yaman, keturunan Yaman, dan lahir di sini. Datuk nenek mereka dan datuk nenek beliau berada di Yaman, di Hadratul Maut di Yaman. Dan ini adalah gambar gambar Quran yang ditulis. Saya semak. What is in? Inilah Al-Quran yang ditulis dengan tangan itu. Dan alhamdulillah, berat Al-Quran ini, mushaf ini 10 kilogram. Dan kotaknya pun 10 kilogram, menjadikan semuanya 20 kilogram. InsyaAllah. Ini Profesor Ismail, seorang ahli sejarah bertaraf antarabangsa yang banyak menulis tentang sejarah Nusantara, terutamanya sejarah Thailand dan cara Malaysia, Indonesia dan sebagainya, terutamanya perkembangan Islam yang berlaku di dunia sebelah sini. Inilah Profesor Ismail. Dan kita dapati di sana Tan Sri Fahmi Rajab bersama dengan kita dalam rombongan ini. Dan inilah khat itu, insyaAllah. Teman-teman kita itu yang duduk di sana sebelah kiri itu, Meja Mukhtar, orang yang bertanggungjawab membawa kita ke tempat ini dan membawa kita melawat sekitar Bandar Fatani. Tadi subuh kami sempat sembahyang subuh di Masjid Raja Fatani, dan saya sempat memberikan sedikit kuliah subuh di masjid itu yang dihadiri oleh teman-teman para jemaah daripada kawasan yang berdekatan dengan Masjid Raja ini, insyaAllah. Kita jumpa lagi pada masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua profesor lah. Bercang mereka ni. Aku kata saya sendiri. Saya ingin melaporkan baru sekarang ini kita berada di hari yang ke-28 dalam khuruj kita selama 40 hari, 20 hari di Malaysia dan selebihnya di Thailand. Dan hari ini, hari yang ke-28, kami berada di rumah ataupun di pusat penulisan Al-Quran dengan tangan yang dibuat oleh Ustaz Ali Halabi, keturunan daripada Yaman, Hadramaut Yaman. Dan kami diberikan penerangan mengenai penulisan. Setakat ini 10 mushaf telah pun ditulis. Tiap-tiap satunya memakan masa selama 2 tahun. 2 tahun satu naskah, 2 tahun satu naskah.
dan beliau telah memulakan tulisan ini sejak 20 tahun yang lalu. Tulisan-tulisannya telah diletakkan di beberapa tempat di seluruh dunia ini oleh mereka yang cenderung untuk memiliki Al-Quran yang seperti ini. Alhamdulillah, kita hari ini juga kita berada di Masjid Raja di Fatani ini, salah sebuah masjid yang tertua 200 tahun umurnya. Dan Alhamdulillah kita lihat mereka gembira kerana orang Malaysia ada membantu Lembaga Zakat Negeri Selangor membantu menyediakan kapet yang baru untuk masjid ini, dan mereka mengucapkan terima kasih. Apapun tuan-tuan, para penonton, diharap dapat mendoakan kami supaya khuruj 40 hari 40 malam di Malaysia dan Thailand ini diberikan ganjaran dan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kami melakukannya dalam suasana yang penuh ikhlas dan jujur semata-mata kerana untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.